Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oman Suling. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain suling lagu Berdarah Lagi milik vokalan dari Mbak Mirawati. Lagu ini main nada F minor. Suling yang kita siapkan cuma satu suling, yaitu nada bass atau akres. Oke, sebelum lanjut ke materinya, mohon bantuan tanda subscribe bawah ini supaya channel saya semakin ramai dan dapat berkembang ya. Dan jangan lupa saran, ketikan komentar juga, saya tunggu dengan senang hati. Oke, kawan-kawan semuanya, sebelum vokal masuk, pertama lagu ini ada solo suringnya dulu. Kita langsung ya. Pertamanya kita buka satu, di sini kita flame ya. Tiga kali ini ya, kemudian langsung slide ke atas, buka ini, terus buka dua, langsung ke nada dasar sini. Ini contohnya. Langsung ke sini. Ini, gitu ya. Ulangi. Ini habis ini kemudian setengah, jadi yang nggak ditiup itu yang nada ini aja, nada dis nggak ditiup ini ya. Terus ke bawahnya kita oktav 2 di sini ya. Nah, diputus ini ya. Kemudian keduanya dari ini di frame sambil di slide ke atas oktav 2 sini, gitu ya. Gitu ya, kita ulangi. Setengah atasnya, setengah. Yang ketiganya setengah dari setengah dulu. Ini detailnya. Gitu ya, dari atas setengah. Kemudian yang terakhir dari atas lagi, setengah. Itu untuk solo sulingnya, kawan-kawannya. Kemudian langsung vokal. Nah, di lagu ini nggak ada intro atau sisipan. Sulingnya itu adanya di ref, kawan-kawan. Kita langsung ke ref ya. Ini refnya. Atau intro loadnya ya. Pertamanya tutup semuanya, usahakan yang jadi telunjuk atas ini kita buka sedikit aja ya, setengah ya. Ini contohnya, gitu. Ini detail, lepas semuanya, kemudian detail langsung ke setengah yang bagian jari tengah bawah ini, kita buka setengah ya. Ya. Dulu. Ini
gitu ya. Putus. Kemudian yang keduanya. Gitu kan loh. Kita ulang ya. Kita pelankan. Pertama tutup semuanya. Yang jari telunjuk atas buka sedikit supaya enggak feedback ya. Usahakan yang waktu setengah ini diayun sambil ininya di apa di frame ya. Gitu. Gitu ya. Itu kiranya untuk swing ref-nya ya. Kemudian habis ini kan vokal. Nah, di habis sisipan vokal, di sisipan ref-nya sulingnya sekali aja, yang terakhirnya aja. Ini contohnya. Itu suling yang sisipan ref-nya. Oke, kiranya cukup sekian tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya berbagi tips kepada yang masih pemula. Giatlah belajar, usahakan satu hari pegang suling ya. Supaya jari tangan kita nggak kaku, supaya jari tangan kita lentur bermain sulingnya. Oke, saya Mansuri ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tip dari saya.